الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نستعين صلى الله عليه وسلم غير ما عليه ولا علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدية محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساتها وشر الأمور مختثتها وكل مختثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi Man tahallama bi khulmin lam yarahu kullifa ay ta'kida baina sya'irataini wa la Man utawi sapane wong iku tahallama iku etok-etok ngipi sapa man Eto eto niku pura-pura buat nusak beneri atau ngaku-ngaku ngipi nonton genggeng. Manutawi tak wong pane uang, ngaku-ngaku ngipi sopeman. Bihul men melawan ipen. Lam yarohu kang orang ngipi sopeman hu ing khulmin. kulifa mongko diperdi perdi sopeman ayo mal kiamah ayak tak kita ingin to bundeli sopeman naleni sopeman Baina sa'iro ing dalem antarane Biji sa'ir luruh wiji sael niku nggih gandum niku nggih ah ngono kono diperti-perti nak dina kiamat iku diperti-perti dikongkon naleni wiji gandum loro mboten saged wa, wa kinayatun an shiddati mana terus sing ngene Wah waqina yatun an shiddati ta'dibi wa tulihi lan suwane ta'dib ya dulu yadullu ala annal kadhiba fil manam minal kabair ngoten nggih Kadau ta'bi ki hadis iku dulu no doake opo hadza ala annal kadhiba sa'a nikoro fil manam iku minal kabair wala dilalata fil hadis ala jawazi taklif bimala yutaku li'anau anna ulai dari taklif walai yaf'ala lan orangi agawe sopoman ini pun sakit gandum apa wiji gandum kalau ini ayakadi ayakadi ro alal fi'li wadhalika li anna isola ihad ikhtahuma bil ukhram ghairu mumkinin adatan adati wa man istama'a ala hadisi qawmin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhil unuku yaumal qiyamah Wa man utaisapane wong iku istamaa rungokake sapa man Nguping Lah no, oh, no, wong nggih ana wong ngomong-ngomongan terus di dikuping ngaten nggih Nah, berarti yang sing ngomong niku umpamae kok dikuping mboten seneng. Mboten <laughs> seneng. Oke. Nggih paham nggih. Nggih, terus wa man utaisapane wong iku istamaa Amrih ngrungokake semanten ngoping sapa man ila hadisi marang omong kaum marang omong-omongane kaum. Wa hum halutaikum lahum marang man iku kahrihun. Pira-pira kang sengit. Ai la yuridu istima'ahu. Dadi gak ngarepno dirungokno, di, dikoping mboten ngarepno dikoping. Dadi ana ngomong-ngomongan, terus di kuping Padahal sebenarnya ngomong ini ngomong rahasia. Lha ngoten lho nggih, mboten di rungokno wong liya. lu terus kok di kuping. Lah nggak terus kaya Nabi subah mongko disoake fi udhunaihi ing dalam kuping loro neman opal opal anuku jurjuran timah Jomal ya, kiamati in dalam besok dino kiamat terus besok dino kiamat itu siksoni, lu ngadeng ya kupingnya itu ku disoki jur juran timah Wahada jaza'un min min cinsi amalihi ngarap nih kau belum ngadeng ya Dati, al jaza min cinsi amalihi pembalasan itu soal jenis jenis amali enggih ya. ngadeng Is, wah gampang seru enggak contoh niku. Tiyang niku nek romani, insyaallah dilomani tiyang. Nggih napa mboten nggih. Nggih. Contoh male nggih. Amane kok kula jenengan niku seneng khurmat jenazah ngoten. mati wis teko, wong mati tak sia, mati perlu nyolati, wong mati ini, nah. Sampai diiring nek nggone kuburan. Insya menjing nek pejah niku ge dikontenaken tiyang. Ngoten lho. Padahal niku jenenge al jazak min jinsi amalihi. Ngoten. pembalasan niku saka jenis ngamale. Ngoten lho. Kados umpame ya wong wis diundang undangan wis tekoan sampe udan-udan ya gremes-gremes teko. Ngoten niku ya mesti. Wis kok ngundang tiang, udan udan ya jelas akeh teko mus prahasane iya ya Allah ya kulune tak undang mas udan udan ya teko sak eno gak teko ngono dadi yang niku nggih la niku jenenge apa wa hadza min sinsi amali dadi ya jenis ngamale niku apa ngoping ya ya kupinge ngadi dibales dileboni di, di jur-jurane timah ane nah, umpamane kok nopo namine apik berbuat api, ini balesane nggih apik ini sami balesane niku dadi al jazaa min sinsil amal ana wong medhit ya mesti dimedhiti tiyang ngoten ana ya, ya dibales terus nge niku napa uh, wa hadza jazaaun min sinsi amal kados kalau ngaji kalau wingi wong males abot nglakoni salat iki ya siksa ne ya sirahe digegegecep ngoten. Wa man suwaro suratan 'adziba. gambar sapa surotan ing gambar. Niki sing dimaksud niku ayha haya ayha surotan yo sura hayawaniah. Dinopo termasuk gambar wong. <laughs> Ngelukis wong lho. Nah nek foto niku ya kirangan fotone. Yo foto niku yo gak melu gambar. Sing gambare mesin. Tapi niki anu nggih, kula nate ngaos. Kula tapi kula deleki teng pundi kula kok mboten nate ning mboten nate krungu. Uh, ini niki nek iki aku uh, Kyai Ikul oke Dimyati niku. Nek gambar niku apa-apa. Utawa wetenge bolong, ngoten. Menandakan gambar niku mboten urip, mboten saged urip. Setengah, nah, setengah badan bareng tunggale, ngoten. Setengah badan bareng tunggale nggih. Okay. Lah terus mamane gulune kok pisah baten. And nopo namine, moten termasuk kelbuniki. Kutau petenge bolong, ngateni? Ngerang-ngang ni. Tapi kulon nanti, kulon kok uh, saraya hadis ni, kulon holeh, itu munti-munti kok dereng nanti ketemu. Isyalo tapi, menten. Isyalo menten. <laughs> Isyalo menten. Munano nge-tok adang, didoi temen, tiang-tiang sepun itu, ngedoi temen. Nah, napa namine kanggo pakaian sing ana gambar hayawane. Kaya napa nggih kaya Ini batik niku lak pantas sanget gambar hayawan. Nik kembang mboten gambar alam, gunung, mrene mboten niku. Ai hayawaniatan. Ngoten wa kulli falan uzziba mongko disiksa sapa man bentuk jazak jazak ngamale jinsi amalihi eh, ya, ya ngakai ngekeki napa nope. ngekeki roh mun saged wa kulli falan diperti-perti sapa man ayyan fukha ing yen nyebul sapa man utawa roh sopoman via indalem ing dalem nyebul roh maksud ini Ayan fakhuna no apa nami ayal fukhu fi ayan fukhruhu fi tilka surah ay ayal ay, fukhruha fi tilka Nang surati ngono lek ngono gambar walaisan orang-orang sopoman, man iku binafikhin iku kelawan wong kang bisa nyebul ruh Nabi kota dada radhiyallahu anhu anna usatum nabi kota dada iku sami'ah Rungu sopabi kota dada an-nabiya nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ya kulu haling tiga sopo kanjeng nabi arru ya utawi impen al-hasanatu kang bagus Iku minallahi iku gusti Allah Ay al-mubashiroh Kaan roa anau fi rozotin. Kaya dini ningali pertamanan Agus Agus Yazau uh, Agus apa ni tu? Zaujatan Hasna apa? Usia uh, ni tu nak apa mana?

pan iki buju adan asnaa kang aih mm maca limonts werdh engge <tuh> 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 kliwatan mutula buatan Mengembun, menyepuh, nutup mana nih? Gosha, pak Gosha, Gosha, Gosha betul pasal kan ya. Oh kosi zaujatin nungkepi bujuatun hasna. Terus pokoknya ini api api nih, api api, api api. Famin Allahi mongko iku saking gusti Allah. La faida ro ngipi sopo ahadukum salah si jenis sirokape. ma ing impen yu kang demen sapa ahad ing mah Fala yu hadis mongko aja nyeritake sapa ahad bi kelawan mayu ilaman illa wong yu ilaman illa cerita ing wong yu kang demen sapa man Hu ing eh illa man kejaba napa namine cerita ing wong yuhibbu kang demen sapa man ing ahad dadi ngipi ana wong salah sidina wong ngipi apik ngipi sing senengi aja cerita wong liya kejaba cerita wong sing seneng oleh cerita nang wong gak seneng ya, tambah di Napa? Ditakbiri sing elek-elek. Wa -elek. idza ra'ala nalikani napa namine ngipi sapa ahad ma ing perkara. Ing impen Yakrohukang sengit sapa ahad ing ma. Fal ya mongko becik nyuwun lindung sapa ahad billahi kelawan. Allah min syariah songkong alae Rukyah lah ni ngipi elek yo jalu olindung nang Allah wa min syarri syaitoni lan saking Allah ni setan wal yadful lan becik idu sopo ahad salasan idu sopo ahad saking arah kiwa ay an yasarihi istigzarun lisyaithoni istigzarun lisyaithon wahtiqaron lahu wergo uh, milang-milang jember nang koni setan lan ngino yo terus didoni ngono didoni raden aliat ful mongko becik i dua sopahad, saking arah kiwa salasan lawan ping <telluk> Wa yuhaddis lan ora aja cerita sopo ahad biha kelawan ru'yah al-makruha ru'ya sing mboten disenengi ahadan ing wong siji aisa wa ungkana muhibban au ghairahu sing mbok critani iku wong sing seneng napa mboten aja-aja cerita disimpen mawon Fa inna mongko satne ru'yah al makruha, ru'yah al makruha. Iku la tadzurruhu ora mbahayai apa ru'yah al makruha ing ahad. Merga napa? Merga pun ditawuzi. Merga pun di, di nyuwunaken reksa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ai ar al, al makruha la tadzurruhu Lianama zikira minata'awudz wa ghairihi, ngaten nggih. Nah, dadi ruya makruhan iku mboten mempengaruhi, mboten bahaya mboten. Lianama makruh sak meniko perkara zikira kang disebut apa? Minata'awudz, rupane ta'awudz nggih, wa ghairihi lan liane ta'awudz rupane idu nggih. Iku sababun lisalamati min sebab sangga slamate ru'yal makruha terus mboten wonten pengaruh nih mboten ampun ditawuri Ani oh. bin an abbasin ani nabi an abbasin -ab 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 sangko abbas ani nabi saking kain nabi sallallahu alaihi wasallam ola dawuh sapa kain nabi man utawi sapan wong iku roa ningali sapa man min amirihi sangko kepoloniman man niku pemimpin pemimpin eh, pemimpin negara, pemimpin daerah. Eh, ningali syai'an ing swiji-wiji yakrahu kang sengit sapa man ing sek. Syai. Syai'an iku aimin umuri din. Sengko so, perkara agama. Ana sing oh, mukok weruh kepala weruh sesuatu sing orang mbok senengi. ya kuru rupane min umur din sangka perkara agama apa male min umur dunia mana e... min umur min umur iki min umur din. fal yasbir mongko becik sabaro sapa man alahi ing shek syek ai e ala zalikal makruh e... alahi ing ai e ala zalikal makruh ai walan yakruhu anta atil imam aja sampai metu sangko taat taat imam aja sampe syai'an yakruhu uh, napa namine min umuri din pernah terjadi to zaman diniku bani sing nalikane niku kesohor masyhur no konami ini oh zamanil aimatil arbaah nih al mustahidin al hamilin lahum al al bi Quran ini al Quran itu diarani makhluk oh, zaman imamul mustahidin aimatul arbaah oh. sampai orang sini di penjara sampai mati gitu, nih. Nah, ini Imam Abu Hanifah ada hadis <laughs> sunatan <tuk> ada <tangan> nih di syuting nih nobo Ni, musthafin ada hadis tapi nih nih kalamullah, Al Quran kalamullah mullah gitu kodim banget nih tapi ini mah bukan <tangan> misalnya ada hadis dan jadi akhirnya ya, selamat lalu kali kayak ngata-ngata nih lalu kali ada sesuatu yang e, kamu tahu tidak kamu senangi min umuritin lo ojo sampai pisah songko nobo ta'at dhateng Amir. Wala ya'ruju an ta'atil imam. Fal yasbir alaihi, yo betah-betahno. Ngaten. Fa innahu mongko sak Man iku taisapano iku Misai sapa man? ya wingi ngoten iku nggih wonten sebabe Jumatan ya ora oleh. Ngoten iki kan nggih milu muridne. Ah, walaupun wonten apa? Wonten sebablah. Sebab napa nyakit sing dadene menular. Corona lho. Kan banget ora Jumatan oleh, nang masjid oleh tahlilan, oleh sembarang. padahal ya gak weruh apa temenan ngono. Ora kok ngoten iki. Nggih. Nek kados ngoten ngoten niku lak min umuri din. Tapi ini ono-ono ya walah ya khruju anto atil imam. Fa inna umoko satu ni kelakuan iku man iku utai saban yang faroko misai sopo man al jama'ata ing jama'atul muslimin ay jama'atul islam wa kharaja an ta'atil imam sibrun kelawan sakilan ai qadra sibrin terusane wa hadza kinayatun an maksiati sultan ya eh, niki sindiran kinayah sangka maksiat dateng penguasa walau bi adna syai'in senajan kelawan sak rendah-rendahe eh, suwiji-wiji colong bangkang sanajan bangkang ini gue buatin buatin kata ke kedik gue tuh mau sama mati sopeman lanjut terus mati ya, pisah songko jamaatil Islam jamaatil Muslimin senajan dositi, Siti ya, metu Imam famata illa mata kejopo mati sopeman mitatan lawan tingkah mati jahiliatan kang bungso jahiliyah tapi niki mati jahiliyah nikim butuh mati kafirnya tapi mati dalam keadaan maksiat dan melakon tengah-tengah ini ku bikasrimim kajilsah bayanun lihayatil maut wa halatihi allatiyakunu alaiha hati nikin jelas noh jelas noh tingkah mati nih Aikama yamutu ahlul jahiliyati aleh minat dolalah Wattafarruk Lan misai kau yang mati ahli jahiliyah Alai ingatasi farokon minat dolalah Wattafarruk Walai salan orang nolahum iku kedua ahlul jahiliyah Opo imamun muta'un imam kang di to'ati Walai salan orang nolahum iku kedua ahlul jahiliyah Opo imamun muta'un imam kang di to'ati Walai salan orang iku kedua ahlul jahiliyah Opo imamun muta'un imam kang Boten sih di karbonan mati kafir boten. Bal asian balik mati dalam keadaan maksiat. Dan ini boten kena. Bisa ya sangko pemerintahan boten kena. Nabi Yuraira radhiyallahu anhu kal ani nabi sakingnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dahu sebukai nabi. Ya takarabu zamanu wa yang kusul amalu wa yulqashuhu wa tadharul fitanu wa yaksurul haraju ya takorobu parek pinarkan atau munda parek apa zamanu zaman tengen ini tentang tafsirane iniku, ini ku tengen ini keterangannya tengen ini ku biaya nahar awan karu begini ku podo ya takorobu zaman ini ku aw ya musaah, kiamusaa atau sing dimaksud ini ku Park opo kiamu Nopo namine e, dino kiamat. Au tak suru utawa cendek opal ayamu walayaliu. Lagu tafsiran ini berarti kata. Au yata korobu wal fasad. Utawa saling parak pinarkan fisari wal fasad in dalam elek -el lan kerusakan. Hatta laya beko mayakulu sehingga orang tetap sopeman wong yakulu kang ucap sopeman Allah Allah sehingga kau no wong ucap no. Allah Allah. Awil uh, muradu <tuh> pita korupi uddaul fil ingkido. Faya tak korupu wa tatawala ayamuhum Aw ya ahwaluhu fi ahlihi fi kilatiddin. Tentu saya ini kesini. sini Ini macam-macam gih. Anu ini Wonton sing mastan niku. Nampung ini jadi dino ni cepet cepat Merga dino ni ku disiak Terus no. okay. pun ngerasa Ngerasa apa? Ngerasa nikmat Ye. Okay. Jadi kerasa niku ku nanu Napa namanya? E, Naz'ul barokah Ngerti ni okay. Falhaqku annal murad Naz'ul barokah Minkulli syai'in hatta minaz zaman niku ngatur. Tadi seterusan itu ngeleni so, jangan tinggali terus niku. Falhaku annal murada, murada niku murah, miro abadan. Annal murada naz'ul baroka. terus dicabute dicabuti baroka. Pak minggu zaman. Wahada min alamati kurbisaa. Nah niku, uh, niki tetengere pun parak di nokiamat. Bisa park parking kapan? Mungkin semerapnya. ada senopo nami niki dina kiamat iki pun 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 hampir terjadi ngoten niki pun wonten metune to ngeten kados teng dhuwur pun wonten ha lataku musaatu hatta yaqorobaz zaman pun ate wonten ngeten lan niku lak tengen niku lak ngge wonten niku ngeten niki nisan niku nggih fa taqun sanatu ka syahri wa syahru kal jum'ah Wal jumu'atu kal yaumi wa yakul yawmu ka sa'atin ka ikhtiraqis sa as'afi. Dates zaman niku. Sering kula terangno niki. Wa sanatu ka setahun kaya saulan. Kula nderek tanggal mawon. 2023 niku mumpun bulan pirang niki? Lu mumpun bulan 5. Gak krasa kaya wingi nih, tahun baru niku nggih. Nggih. Eh, betul-betul, di park namanya. Ria Yon itu, setalwi resawal, ya. Setalwi resawal. Perasaan gawing, ya. Setalwa orang pindah, orang puluhan, ya. Niko, selikro dua-dua, Ria Yon, Niko. Saat ini kimpun tanggal, setosa, dua-dua hari, 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 ya. Hampir 20 puluh hari, dua puluh hari ya, ini dua puluh hari. halal ono, Kaya-kaya kaya riaya. Lho poso barang ini ngak ten. Ilakoh ini, dicoba poso. Ini ngak ten. Tata setina ini kaya, ini jami 24 jam. Ngaten. Tapi karena mungkin yang niku urip niku enak. Ngak ten. Ini ngak ten. Urip ini enak. Akhirnya buatan keraso. Tina ini ku buatan Lho karo orang mantan ini, jangan wangsel karo dulu jam songo ngak ten lah. <laughs> songo dur. Harus, Nggak kece asih itu, sebetulnya kerasa. Nah, kalau begitu, itu umur. Wah, secepat seru melakukannya umur. Pohon melakukannya umur. Tapi ini lebih kreditan, ya. Ya, tidak, lebih cepat sekali. Tidak, 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 tidak. enak itu, ya. Ya, kerasa ya, ya. Aduh, tidak. Cucu ini, mari, mari, nyecil ini, ya, <laughs> <laughs> Jadi hatta ya takor zaman. Nih, tadi para pinarkan. Wah, wakola an nawawi al murad bi ada mul barokah fihi. Wa an al yauma masalan ya sirul intifa ubihi bi kadril intifa bisa atil wahidah. ating ngarap manfaat kelawan dino niku kaya kelawan kadhar ngarap patfasak jam. Ngoten. Kaya kelawan ngarap manfaat jam, ngoten. <laughs> Tapi ngene iki, banjare wong iku nek enak niku ya banjare kro saja cepet. Nek mboten enak niku mboten cepet. Ya contohne kaya ngaji ngene iki sak jam rasane suwe ya ngaji. Insyaallah. <laughs> Kau dijat tahlilan kan tu niku. Rodo anu titi ujat tawan ni tahlilan. Kau kata mau cakap solawat bareng. Boleh betul nena. Betul. Betul nena. Enggih. Enggih tak ngotot lagi. Enggih. Dirasa orang kan ngotot. Wayang kusulan mundak sudo opo al lu ngamal bagus. Wayang kusulan mundak suda wal ngamal bagus. Wayul qalan ditibakake apa syu khu meddit. Meddit niku suhun niku ndukure bakhil. No men, nggih. Lah ngeten nggih bakhil niku meddit niku wonten sing ngeten. Tiang niku mboten purun maringi tiang jenenge lak meddita. tapi gimbo tempurun ngelongi gadani tiang. Niku kira-kira gede mending. Wes gak gelem kei wong tapi gak gelem ngurangi gadani tiang. Contohnya kaya mama nih, oke, no apa contohnya? Ya contohnya niku, yo, no bonge. ya kagelmaringi wong, tapi... <laughs> wong tapi jalo, lo matan ya jalo ya contoh mawan gampang mawan karapai ngopi ku kagelmdui i wong tapi jalo e do diduii mawan, lo matan ya contoh mawan mudi kembang ngekyambang lo matan kira-kira sing jenengnya asyuh ni ku wonten kan buatan purun boten loman dhateng tiyang, maringi tiyang, wahil Tapi nggih mboten purun ngurangi lho apa? Hae wong liya. Mangkane mboten mboten arep-arep diparingi wong liya. Tapi wonten tiyang niku gak gelem, wis napa wis mboten maringi tiyang, tapi ya pingin weke wong liya. Lah ngoten kira-kira asyuh niku. lomen. Napa niku? Kumet nek cara biyen kula ngajine muni kumet, nih bakhil niku medhit nene. Asyuhun niku kumet. Dene ngene Al-Qur'ani bahashe asyuhun nggih. Wa wa'al bulxu, al-al bukhlu, ngoten nggih, baris nomor kalih niku waja. Ayulqihi, tegese lah bakhil niku mboten teng bondo mawon nggih. Niki teng isore Ayyul qihi taksinibake ing al-bukhlu sapa Allah Gusti Allah fi qulubinnas ing dalem pira-pira atine menungsa ala ikhtilafi ahwali ing ngatasi beda-bedane tingkat-tingkae nas sesuai dengan kondisi menungsa mboten padha nggih yeah. ha uh, hatta yabkhula sehingga madid sowal wong alim bi ilmihi kelawan ilmune alim niku nggih medhit gak gelem mulangno duwe ilmu gak gelem mulang ngoten niku jenenge nggih nggih medhit paham nggih nggih pun fayatruku mongko ninggal sapa alim at-ta'lima ing mulang wal fatlan memberi putusan hukum nggih wayab khulan medhit sebab sani wong kang agawe kaya umpama tukang gak gelem nularno ilmune ama nih iso gegawaean kaya cara ngelas. Dijaluki mulang ngelas niku mboten purun. Ngoten niku nggih jenenge napa? Bakhil, ngoten lho sesuai dengan beda-bedane kaadaane wong niku wae, keahliane lah cara sak niki nggih. asone hatta ya truka ninggal sapa asone tak lima wiri ing mulang asone wa ya bekulan medit sapa asl al wong sugih bimalihi kawan banane ghani hatta ya lika uh, rusak sopo al fakiru wong fakir walaisal murad aslu syukh aslu sukhili annahu lam yazal maujudan ngoten eh nah, mboten pokok mboten pokoke medit mboten sebab sing jenenge medit niku ana terus nggih cuma ghalipe fal murad lan akeh dadi artine ngedon sepanjang zaman wong medit niku wonten nggih to nggih wonten to medit cuma tambah akeh lho ngoten lho <laughs> Ommedit oh, niku ta, Tambah, tambah wage, ngoten lho maksudene iku. alim ya dikon mulang ya ora gelem. Ana wong napa namine iso gegawian dikon mulang no penggawean nulano penggaweane ya ora gelem, ngoten. Ditersaingi no tes pundi. Ana wong sugih ya ora gelem eh nasaruhno bondone. Watazharul napa namine Pertelo opo alfitanu piro piro fitnah. Yo fitnah fitnah komo Wayak surulan ake opal harju paten paten pinaten pembunuhan paten pinaten. Kalu ngucap sopo sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah. Ayuma hua ayuma iku opo. Niku ayuma niku pertanyaan. Ayuma iku opo bi fi bi fat bi-fat-khil-hamzah wa-tas-thi-tahniyah fat ay-ayyu-shay'in ngerti ayyuma iku opo, opo swiji wici wal wal-aksar ala-aktil-alif bak-dami-min, dami ma-takhfifan, bak-dami-mima, takhfifan maksudnya ayyuma, ngerti enggak alifnya dibuang, singkatah ngerti enggak Ayuma iku opo huwa utawi maknane alharju Kala ngedika sopo kain nabi Alkotlu iku paten pinaten Alkotlu iku paten pinaten Nah ini di balen-balen ini nabi ping pindu <tuh> An Khuzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu Kala daw sopo Khuzaifah Ibn Yaman Kaka kana ono sopan nasu menungso Hudzaifah bin Yaman niku mboten lepat si sahibu sirrin nabi ngoten Bu Nek. Eh sahabate Kanjeng Nabi sing dalem sing semrap sir, rahasia-rahasia. Nek sahabate Kanjeng Nabi niku kadang wonten sing saged weru napa nami nasab. Sinten Said bin Sabit tadi Eh, sinten iki? Wonten di Sawang Sikilit tok. Oh, iki kemulan di Sawang Sikilit tok. Oh, iki anake si Fulan iki. Nge, ngoten semrap. Jadi nyawang si kilit tau nih kumpul Semerap, iki anak iki, anak iki Nanti ini aku semerap, semerap nasab Beli keistimewaan uh, Sohibu sirri nabi Khudhaifah ibn al-Yaman Radiyallahu anhu Kala dawa sopa Karena ono sopa nasu menung so Iku yasaluna. aluna takon nas rasulallah Yang rasul sallallahu alaihi wasallam Anil khairi saking Kebagusan ane wong-wong ku takon kae nabi ku sing takokne iku bagusan ay birri min salatin wa ghairiha min al ibadah sing takon no, wong-wong iki persoalan menapa no namene penggawean apik masalah salat masalah ibadah niku sing ditakoni no, dhateng kae nabi sing akeh sahabat ngoten niku terushe hudzaifah bin Yaman. ane nah, aku yo ora. Oh, nah, aku entulan ana iku asale takon sapa nabi ansyari saking ono. Nah, aku yo takon elek na kain nabi. Kain nabi. Sak so, badane apik menjing niku wonten kejelekan kaya. Ono. Sak kejelekan wonten kebagusan. Ono. Oh, Jadi kain nabi ngeten. <laughs> lah terus nggih, manut sae wonten elek, manut elek wonten sae, wonten sae wonten elek. Lah, aku takok keelekan ini aku, khawatir bi aku menangi eh nah, enggak ada lautan sih aku zaifah bin yaman itu maka fata ayudrikani krono khawatir yento menangi sopo ingsun kan, hu ing asyaru lani mena aku menangi kan yo aku lah iso siap-siap Kok -siap. nopo yang kang tinggi akan kaji nabi mesti akan terjadi. Aku itu mengucap sopo ingsun ya Rasulullah. Ina saat ini kita iku kunaono sopo kita iku fi jahiliatin iku in dalam zaman jahiliyah wasyarinan elek Kayak nabi kita ini wabir lah, wong elek kayak nabi Zaman jahiliyah Dua anak wedo itu paten, nyembah berholo Lah faja'ana mongkono li teko na'in kita Sopo Allah kusya Allah biadal khairi kelawan hiki Kebagusan Ayu, Kebagusan ini nopo apa? aton Allah hadal khairo wa wa'an nubuwah ono rupane ana kenabian wa mayat ba uha mintasditi mabanil islam lan sing netut mbureni sokong nguatno nopo pondasi islam niku wahadmi qawaidil kufri lan ngrubuhno pondasi e, kufur wad dalal rupane berhala mboten wonten mendeman anak wedok nggih mboten wonten islam tekoh, rahmatanil lil alamin Adan. Lah terus sing kula tangetaken ngeten kan. Fa ba fa hal ba'da hadzal khairi. Opotah iku ing dalem sakuse iki bagus min syarrin utawi ala. Ah nah, kan zaman jahili aelek. Terus sak niki wonten agama Islam. Sak badane wonten agama Islam apik niki sak badane niku napa kejelekan. Mboten. Ala dhaso pokane pinaam iya Wahal pada dalikah syari opo to ikut ing dalam sausi mengkono allah min khairin utai bagus opo sak pada ni namine elek terus wonten api ngaten terus mari elek api mari api elek mari elek api ngaten kalau ada usah pakai api nah api yo wafihilan ikut ing dalam al khairu pada syari al khairu ba'da syarri eh utawi asale maknane kukus kukus niku beluk ah beluk niku maksudene niku napa namine uh, eh buthek eh beluk niku buthek ah buthek nah, maksude beluk bu niku buthek Wa iku apa ta khanu utaibude ke khair. Ola dahu kaumun yahdu nabi ghairi hadin. iku kaum yahdu nang mbud. Nuduhake sapa kaum bi ghairi Klawan bi hadin klawan liyane dalan ingsun. Kulo wacarian Takrifu kang ngerti sapa sira minhum sangka kaum watung kirulan ingkar sapa sira. lah niki ngeten uh, tenggali ngisari maun kula wajah kedi-kedi uh, qaluhu ba'da hadal khair alladhi nahnu fihi qaluhu na'am ay ba'da hu syarrun tegesi iku dalam sa'usih khair syarrun utawi Allah pun wa ka isyaratun ila wak'ati usmana ibni affan radhiyallahu anhu wa zalika utai mung kono-kono badha syarrun isyaratun iku isyarah ila waqati usman marang peperangane Usman utawa terjadine napa no. kejadianne Usman bin Affan radhiyallahu anhu Sayyidina Usman waktu dikepung nggih critane dawuh niku masalah pemerintahan pergantian pejabat niku Usman niku pembunuhan bareng sing kaitane kali pembunuhanne Sayyidina Umar bareng iku Nah niku terus mantun dikepung sampai 90 dino. Ah mantun niku Saidina Umar dipateni pas nalikane Maus Quran. Pas nalikane Maus Quran. Sampai dipenggal we gulune niku pedhek. Dipenggal. Ah niku ngaten. Ah niku napa namine? syarun wazalika isyaratun. Qultu wa min kau kalami khudaifa wa kau luhu na'am wa fihi dakhonun oke, okay, kalau wacan. no terus kau luhu kau la na'am utawi dawim kanji nabi kau la na'am wa fihi dakhonun iku isyarat ila wilayati Umar ibni Abdul Aziz marang wilayai Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz niki anu. wakdal Umar bin Abdul Aziz niki pemerintahan Allah pik sangat berko Umar bin Abdul Aziz nih adil Umar bin Abdul Aziz nih cuma betul lami nih betul salah nanti tahun setengah nopo pindahan sepecah tasin enam Umar bin Abdul Aziz <tuh> fakana via al khairu ono iku ing dalam wilayah tu Umar bin Abdul Aziz opal khairu kebagusan walakin kana masuban bivitanin tetapi nih ono opo nopo namine wilayah itu Umar iku masuk banden campuri bivitane lawan piro piro fitnah mulak no butek boten murni bersih boten boten kau zaman kain Nabi zaman Sayyidina Umar Sayyidina Bakar watil kalfitan Sabi hatun bitu khonin nar Utai menggunung-gunung fitnah Iku sabi serupa Serupo bitu khonin Kelawan kuluk kuluk niku ku eh kok kulu, kuluk napa nama kukus 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 niku ku napa nama ni beluk uh, keluk keluk itu kaninar belu eh geni nah, ni kau napa nama ni ketok jelas ngoten, tuh buatkan niku, ni buatkan buatkan faya fitanun kolilatun tapi fitah fitnah sing 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 kedi buatkan kata Ayat Al Khairat kesesatan ini kebagusan Allah di bawah dasar Laisa khairan khalisan, Ora ono opo khair, Iku Khairon kebagusan, Khalisan kang murni, Boten sing kebagusan, Sing bersisin, Boten, Campurin, Ini kuwanteng kecampuran, Tapi gedi, Ini corosan ini, Ini lah boten, Campurin wakih, <laughs> Nanti api itu didi, Campurannya elak, Ini klo pok, Ini zaman, Abdullah bin, Umar bin Abdullah, Ini aku, Api itu wakih, Campurannya didi, Fitnahnya didi, Ini kini aku, api titik fitnah sing akeh Ya berarti butheke nemen. <laughs> bal fi kaduraton, bal fi kuwi khair kaduraton utawi buthek. Bimanzilati dukhon minannar. Wa qilan dikatakan, "Qil, al-murad bit-takhon adamu Iku ora anane beninge ati piro-piro ati. Ba luha ya sebagian iku lub lipak din marang setengah kang beneh. Nah, ayo wis jegal-jegalan pun. Nggih, wis gak ono sing trimo. Hasutan-hasutan, atine niku mboten bersih. Apaane urusan apa? Uh, urusan ngoten-ngoten niku, urusan jabatan ngoten niku, pun. Ah, uh, niki niki nopo sak badane kanjenengan piniku ngoten. Nah, lajeng Qala uh, al kodiyat al murad bishari al awal al fitan al lati wakat baca Utsman. Asar sing pertama niku fitan sing terjadi sak baca Utsman. Wabil khairi al lati baca Uma khilafati Umar bin Abdul Aziz. Lah sing dimaksud khair sak baca ni Utsman. Amin khilafati Umar bin Abdul Aziz. Niku miturut kodiyat wabil ladhi ta'rifu minhum wa tungkiru al-umarok ba'dahu uh, wabil ladhi ta'rifu minhum wa tungkiru al-umarok ba'dahu umarok ba'dah Umar bin Abdul Aziz awak muwarroh kenal ingkar fakana fihim mayyata masyaku bis sunnati wal adli fakana ono fihim iku indal umarok sopaman wong yata masyaku kang gwendelan sopaman bis sunnati wal adila adil wafihim lan iku endalem umarok man utawi wong yadhu kang ngajak sopoman ilal bid'ati marang bid'ah malun ngamal sopoman bil juri lacut ya ono sing uh, gondelan sunah adil ono tapi ya ono sing napa ono sing ajak-ajak bid'ah nopo namine racut uh, Wayah tamilu ayurat tapi syari zamanu kotli Utsman wabil khairi pak zamanu khilafati Umar bin Abdul Aziz wadahon al khawaris wanahim. Lasing dimaksud butek niku khawaris. Niku nah, ke? Lani khawaris niku berarti nggak sak badane khilafah Sayyid eh nalika nih khilafah Sayyidina Ali Utsman Ali nu kan masih kejolak niku. Nah, akhirnya ter terjadi perang sifil. kelompoke Sayidina Ali kale kelompoke Muawiyah. Nah niku mboten kedhik pasukan Islam niku wonten 100.000an. Ha kan, kan dipinteng sing mati niku 30.000 kok pinten wong muslim niku. Padha-padha Islam me perang, ngoten. terjadi majelis tahkim, sing nerima majelis tahkim eh uh, wonten sing nerima sing mboten sing mboten niku kawaris niku metu. Ha nah, Ali muncul Syiah. Lha ngoten lho niku critane. sak badane eh, nalikane Sayyidina Ali. Niku jenis perang Siffin. sejarah Islam niku pun masyhur niku nggih. Ah, nah, niki terus eh uh, pundi wae. Kau menyahdu nabi ghairi hajin ta'rifu minhum wa tungkiru. Nah, yahdu nabi ghairi hajin ayadullunan nasabi ghairi hajin tegesi dua sapa kaum annasabi ghairi hajin ai istihda'in wa dalilin ora amrih pituduh lan ora ana dalil yo ngawur fatoratan yusibuna fatoratan yukhtiuna suatu ketika bener suatu ketika sa salah oleh mutusi wa kullu sabab bun ada muta wa kullu sababi sababi adami tamasuk bisunnati minal qom alladzikaanu ma'a Umar bin Abdul Aziz. Lah terjadi ngeten niki, yahduna bi ghairi hajl niku sebab orang-orang anane gondelan... kelawan sunnah Kanjeng Nabi sangka sing nalikane ana bareng karo Umar bin Abdul Aziz. Dadi pemerintah Umar bin Abdul Aziz iku berarti ini ngono kelompok sing api, onok kelompok sing elek kaya ulama sing fatwah orang nganggo dalil lo ngerti, lo kaya yang paham aneh gondelan karo sunai Kanjeng nabi, ngawur saat ini tambah keadat ya ngawur lo ini teman berarti ya, memang tambah, lo nah, tambah masa, tambah masa, tambah masa ini kemudian tambah api masa ini ditambah elek, ngerti pun kul tunggu cap sobo ingsun. Fahal pak dadalika min al khairi. Fahal pak dadalika opo toh iku sak badane mengkono mengkono kebagusan min syarin utai Allah Lalu terus sak badane bagus nopo wanton Allah allah Kala dah ya. ono oh, elek malengku engku. doa tun iku piro piro ongkang kang aja ala abu abijahan nama ingatase piro piro pintu neraka jahanam Nah niki qauluhu adu'atun ala ababi jahanam bi midal jamu ai jama'atun tegese golongan yaunakang aja ajak jama'at nasailad dhalalati wa yasudunaum lan nyegah sapa jama'ah ing nas alal huda anil huda sanggo petunjuk bi anwa'in lawan piro pira macem minat talbisi saking bawur wa atlaqou alaihim dhalika bi tibari may awwaluhu haluhum kama yuqalu liman amara bi fi'lin muharramin wa qafa ala syafi'i janam la terus hal ini sur ini wa hadza isharotun ilal firaqi ad-dhal lati allati kanu fi zamanil aimmatil arba'ah almustahidin alhamilin lahum ala alqauli bi khalqil qur'an Wahada utawi iki bak dadali khair min sharin. Niku nopo niku doatun ala ababi jahannam megi kenging. Isharotun ilal firoki marang piro piro golongan abdolati kang sasar. Allah dina kanu fi zamanil aimatil arbaah al mustahhidin. Zaman zaman nih, Imam Syafi'i, zaman Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik. Alhamdulillah kang ee, gowolahum alal qawli bi khalqil Quran.

kinayah antama sukihim sangka gondelane uh, aladina kanu fi zaman a'im api asbabin musilatin lawan sebab kang bisa nekaakan ila babi JAHANAM NIKI ini kita tafsirannya para muhaddisun eh? para ulama muhaddisun nah ini kita harus nah, diurut-urut male sabajani jani a'imadil mustahidin ya mending sormane, mending sormane, mending sormane zaman sampai zaman saat ini kini ku layak membuat zaman saat ini kini sekian apa ngotong kan kadang ibu wonten lama fi zaman ini ada zaman kita itu ngono misalnya kau Imam Ghazali zaman ini sini zaman ini lu sampai zaman saat ini kini bu kira sekali umana apa nih sehingga tuh nih hari umana apa nih ini ku nih eh, sakit yang nangan iyo Zaman saat ini, corong-corong ya, ini hubungan kali penggawean ya wis ngoten hubungan kali hubungan masyarakat nggih ngoten. Nah, hubungan karo masyarakat kadang tangga sak tangga pepetan pager mboten ngapa? Mboten kenal. Lah ngoten so, ta so, so, nggih. Sapa iku? Mboten weruh. Ngoten niki. Sami ngoten. Niku mawon kan nggih pun Perubahan zaman iku dari zaman ke dari zaman ke zaman, zaman, ke zaman pun saged di ditiningali, apa uh, hubungan apa, hubungan pemerintahan, hubungan nyambut gawe, hubungan apa, ibadat aku tambah dino, tambah dino, tambah dino, nge, tambah nge, uh, kadang apa namanya keyak, masalah keyakinan nanti mau nge, tambah dino, tambah dino, keyakinan, tambah lemah aku ngole ilmu, ya, tambah dino, tambah dino aku ngole ilmu sing hubungannya karo ilmu agama nge tambah longkoh ikan mondok ngaji dok ya kadang, aku besok nih muleh ka nyambut gawe apa. Lha ngoten pikirane niku. <laughs> Gini, pun ngoten. Akhire res uh, golek ilmu, golek ilmu sing hubungane karo nyambut gawe. Begitu lulus nyambut gawe, lulus sekolah ora oleh penggawean Ngoten. <laughs> Justru sing, sing kadang golek-golek ilmu, apa oh, arane ngaji, golek-golek ilmu sing wajib ngoten, muleh-muleh ya pegaweane tepak. Ya mboten kenek di. Jurusan ngoten-ngoten niku mboten kenek di mboten kan di diprediksi mboten mboten ya iskul ngubahno tangan paringi rezeki mengeran wis ngoten nahu nggih eh bener gak ada sedowo hati seneng iki mijing mon terusna Fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ya kalaun

لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء من الاموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا متقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وربادا واهلا مباركا وحسن الخاتمه اللهم انا نسالك تفكها في الدين وزياده في العلم وكفايه في الرزق وصحة وعافية في البدن وطوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ولذة نظر لوجهك الكريم الكريم ويرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الله ربنا Terima kasih telah menonton!